可以。Hello。Untuk per tahun 2020 itu jumlah kasus yang ditangani sebanyak 16, terdiri dari narkotika 8, kemudian persetubuhan cabul atau persetubuhan di bawah umur 29, kemudian KDRT sekitar 5, kemudian ITE juga ada sekitar 4, kemudian yang lain itu kebanyakan pidana umum kayak pidana penganiayaan, kemudian ada kasus pembunuhan, terus ada juga pencurian dan kekerasan. Jadi diakumulasikan semuanya itu sekitar totalnya 219, dan juga ada kasus makar. Jadi ada kasus makar itu 23 semuanya dan sudah selesai. Terakhir kemarin ada kasus makar yang upaya hukum tapi sudah putus, memperkuat putusan PN. Ya, kemudian Pak, terkait dengan 219 di 2020 itu semua sudah putus, Pak? Ya, syukur semua sudah putus. Yang masih ada upaya hukum itu satu, tapi sudah putus dan tinggal eksekusi. Itu perkara makar. Ini makar ini kaitannya dengan bukan kasasi, kaitannya dengan barang bukti. Jadi terhadap putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan tingkat pertama dan kedua, sehingga jaksa selaku eksekutor wajib melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Ya, 2021 di tahun ini sudah semester pertama ini 6 bulan. Ini berapa banyak perkara yang ditangani? Iya. Kemudian perkara apa yang menonjol? Untuk perkara tahun 2021 dari sejak Januari sampai bulan Juli ini sebanyak 68. 68 itu terdiri dari narkotika, kemudian terdiri dari KDRT juga ada juga cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan perkara-perkara lain, pencurian dan kekerasan, dan itu juga masih. Dan dari total tadi yang saya sebut itu ya masih sementara lagi sudah proses, masih tahap penuntutan. Ada yang kalau penuntutan sudah tahap sekarang lagi siapkan tuntutan, kemudian sudah putus, kalau putus sudah ingkrah. Tapi sekarang semua total berapa banyak? Total 70, totalnya 78. Nah, itu semua perkara yang ditangani. Iya, kemudian yang dominan? Yang dominan masih persetubuhan anak di bawah umur. Tercantum. Kalau narkoba ini tiap bulan ada, Pak? Narkoba ini lagi, kalau narkoba ini kaitannya dengan undang-undang pangan ya. Berarti pangan, jadi minuman lokal yang lagi tren sekarang. Kami dari terhitung dari Januari sampai ini
Kalau untuk narkoba kebanyakan apa pangan, bikin minuman pangan, jadi bikin minuman lokal. Ya, kemudian kalau untuk narkotika sendiri ada sekitar 3. Apa jenisnya? Jenisnya rata-rata ada ganja yang kami dapat, kemudian ada juga sabu. Jadi ganja 2 dan sabu 1. Oh, untuk tahun ini itu ya? Tahun ini. Oke, sudah. Tambah 16 sebenarnya 2 ya.